Langkah kerajaan negeri menyenaraikan daerah Setiu sebagai tumpuan penanaman nanas di Terengganu adalah antara usaha membasmi kemiskinan di kalangan penduduk kawasan itu. Projek pertanian yang mendapat kerjasama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LRNM ini juga dilaksanakan secara besar-besaran di beberapa daerah lain termasuk Marang, Kemaman dan Besut. Bagi Harun Zakaria, 62 tahun, peluang yang diberikan memberi harapan baru kepadanya dengan tanaman varieti nanas jenis Sarawak, Madu dan Nanas Moris. Kalau semua okeylah, RM40,000, kira RM3 satu pokok lah. Kalau kira okey semua pokok, RM3 satu pokok. Buah boleh dapat RM120,000, satu musim lah, dua tahun. Satu tahun setengah boleh kutip hasil, dua tahun habislah. Habis boleh cuci balik, tanam balik. Dia punya benih first time Lembaga Nanas beri. First time ada subsidi lah. Dia punya harga separuh ke 15 sen dia beri. Kita penanam 10 sen, dia punya itu 15 sen Lembaga Nanas. Okeylah, bajet pun subsidi. Harun yang pernah menjadi buruh kontrak di Singapura pulang ke kampung kira-kira 12 tahun lalu untuk menjaga ibunya yang semakin uzur. Beliau kemudiannya menyertai projek pertanian berkelompok di Kampung Bukit Kecil Caluk, Setiu, membabitkan 73 peserta di kawasan seluas 73 hektar. Beliau yang berumah tangga dengan Hanisah Daud, 55 tahun dan dikurniakan 6 anak berusia antara 25 hingga 37 tahun, melihat penanaman nanas berpotensi menyumbang sumber pendapatan lumayan namun perlu diusahakan secara serius. Risiko dia, ialah musuhlah. Musuh ada. Macam dia punya sakit, dia punya apa, tanah tak cantik ke apa ke, adalah. Macam sana ada nampak kuning ni ada. Kuning tu, ada sakit kan. Tapi boleh kontrol lah. Dia Lembaga Nanas ada. Selalu datang sini, beritahu, beri apa, macam-macam lah. Beri bajet, beri. Kira agensi kerajaan, okey. Hanya petani lah. Masalah sikit petani. Dia punya sikap. Sikap petani. Menurut Harun, berbekalkan pengalamannya dalam penanaman nanas, tumpuan adalah nanas MD2 yang ditawarkan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Dalam hal itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mensasarkan kawasan seluas 5,000 hektar bagi tujuan penanaman nanas MD2 di seluruh negara berbanding 2,000 hektar setakat ini. Ia bagi tujuan ekspor untuk memenuhi permintaan beberapa negara termasuk Singapura, Jepun, Korea Selatan, Timur Tengah dan China.